aliran Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah tengok kepada perintis dan peneraju Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, sifat Nabi, kezuhudan Nabi, ketawaduan Nabi, dan Nabi sebut tengok siapa lagi? Al-Khulafa' al-Rashidin al-Mahdiyin radhiyallahu anhu ajma'in. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi begitu. Dan yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca satu persatu tulisan pengarang kita, dan lain kita mendapat keberkatan daripada ilmunya. Wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Keempat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tuan, kalau adik-adik kita bercakap jangan risau, tak ada masalah. Inilah cara kita melenturi bulu biarlah daripada hidungnya. Jangan dia di depan, dia tarik dan peringkat aku sudah, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, menjauhi perkara-perkara bid'ah dhalalah. Yaitulah apa juga pahaman dan amanah yang ditambahkan kepada agama Islam yang sempurna ini. Padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Sekiranya asal atau dalil, maka tidaklah perkara-perkara yang baharu itu dikatakan bid'ah. Menurut pengertian syarak, bukan bid'ah adolah, yakni bukan bid'ah adolah. Kita baca dulu. Tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa saja, yaitulah bid'ah asal. Jadi mengapa kita mengakui bid'ah di sesuatu yang diadakan-adakan dalam ibadah, khususnya ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolar. Ayo kita melihat pandangan Imam Asy-Syafi'i yang menjadi pegangan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kita Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan sebelum itu, ayo kita teliti satu persatu definisi Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ali Jumu'ah Asy-Syafi'i, mantan mufti di bumi Mesir. Bantuan dari ilmu dari saya, cuma saya baca. Bid'ah adalah sesuatu yang baru. Betul, definisi pada bahasa bid'ah sesuatu yang baru yang diadakan. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan dasar syariat. Yang bertentangan dengan dasar syariat. Dan bukanlah bid'ah, maksudnya bid'ah adalah bid'ah yang sesat. Dan bukanlah bid'ah sesuatu yang baru yang bersumber dari dasar syariat. Allahumma salli wa sallam. Pada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 23 Oktober saya bertemu dengan Mufti Johor. Sahibus Samaa Allahumma salli wa sallam Dato' Haji Muhammad Tahrir bin Dato' Kiai Haji Samsudin Mufti Negeri Johor. Sahibus Samaa menghadiahkan saya dua buku ini. Dan saya tahu tarikh pertemuan itu sebab tanda tangan Sahibus Samaa 23 Oktober 2016. Beliau menyebut tentang bid'ah itu pada saya. Ini Mufti, Mufti Johor di Johor yang tersebut. Contohnya apa? Tahlil, bersanji, talqin. Dia ajak saya menghimpau keadaan umat Islam, umat Melayu dan orang-orang Islam suatu masa dulu yang membangun jiwa melalui majlis-majlis tahlil dan kenduri, yang membangun semangat perjuangan kemerdekaan melalui pembacaan kitab berzanji, melihat perjuangan, kehidupan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang sama disebut demi Allah, rumah Allah ini saya tidak reka. Sewaktu saya ada majlis di rumah Sahibus Samaa Mufti Kedah Darul Aman Asy-Syeikh Dato' Badaruddin, disebut. Dia kata dia panggil saya anak. Dalam sejarah kemerdekaan, amalan-amalan seperti inilah yang banyak memberi kesedaran kepada umat. Jadi benarlah Dr. Ali Jumu'ah sebut apa? Bid'ah adalah sesuatu yang baru dan bertentangan dengan dasar syariat.
Maka bila sesuatu yang baru bertentangan dengan dasar syariat yang boleh memecah belakang, yang boleh memecah belakang, maka itu adalah bid'ah. Sekejap lagi kita akan baca. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah. Bid'ah menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita pegang. Majoriti di negara Malaysia. Dan bukanlah bid'ah sesuatu yang baru yang bersumber dari dasar syariat. Subhanallah. Kita tengok doa akhir. Kita dengar. Allahumma ausil wa taqabbal. Ya Allah, sampaikan dan terimalah maqara'nahu, apa yang kami baca dalam tahlil. Maqara'nahu minal Qur'anil Karim, daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Kan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tahlil. Maqara'nahu minal Qur'anil Karim. Wa mahallallahu min la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salahnya? Apakah itu bukan dasar syariat Islam? Tahlil, makna tahlil mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Tahlil. Wa ma hallallahu min la ilaha illallah. Wa mastaghfarnahu. Dan apa yang kami mohon keampunan sebelum la ilaha illallah? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa astaghfirna. Wa ma qulnahu min ya Allah, apa yang kami sebutkan ya Allah dalam doa kita, Allahumma Allahumma Rabbana wahai Tuhan kami. Wa ma sallaynahu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kami selawat dan salam ke atasnya. Ada orang boleh kata bidah adalah selawat kepada Nabi. Ya Allah, inna Allahu malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menurut Muhammad Asy-Syaikh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, nama penuh dia Muhammad Idris. Imam Asy-Syafi'i yaqul, dia berkata, al-bid'atu, tuan-tuan, insyaAllah 5 minit lagi. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Ini kita sebut intipati keempat tentang bid'ah. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atu mahmudah, bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Wa bid'atu mazmumah, bid'ah dolar, bid'ah sesat. Fama wa'u sunnah, apa yang seiring, sesuai, selaras dengan sunnah-sunnah Nabi, fahuwa ma'mul, maka bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Dan apa yang berselisih, yang bertentangan dengan sunnah, maka dia adalah bid'ah mazmumah. Contoh, saya nak akhiri dengan satu cerita betul. Penghujung 2015, waktu saya menjadi imam satu di Masjid Indah yang terbuat pakai kapung Bukit Lancong, Syahlah. Jadi Nasir, Tuan Nasir Zain, pengurusi masjid, suruh saya Azlihan pergi kursus pegawai masjid dekat institut latihan dakwah selama Endas di Sabah Kuala. Ramai, hampir 200 orang. 200 orang, Allah maksud saya semua, 3/4 kita orang emas. Nah, maksud saya orang-orang lama. Tuan-tuan yang berbakti, saya nak cerita. Bila tazkirah subuh, demi Allah, bila tazkirah subuh, seorang anak muda imam, dia bagi tazkirah subuh, depan dia ni otai masih berpisah, otai. Dia cakap apa? Dalam tazkirah subuh ni, dia cakap apa? Saya nak ajak tuan-tuan semua, ayo kita buat perubahan. Jangan lagi kita buat tahlil, jangan lagi kita baca yasin malam Jumaat, dan jangan lagi kita buat talqin bila ada jenazah. Ya Allah, demi Allah, hampir 30 orang-orang lama berdiri. Sehingga lagi keadaan 30 orang berdiri. Ustaz tak boleh cakap macam mana. Tengok ni, Ustaz tak boleh cakap. Berdebat, akhirnya Ustaz tu, saya kira cukup sekali itu tazkirah subuh. Apa lu boleh ada tazkirah subuh lah, boleh di mana tu, boleh di tempat mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang dah sepati turun temurun, yang menjadi amalan yang mengalir dalam jiwa pejuang-pejuang kemerdekaan, dalam jiwa pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala.
termasuklah di dunia.